Aku janji, Ma. Aku akan balas keluarga Saputra. Kamu tuh berhasil membuka peluang yang udah lama aku tunggu-tunggu. Ini pertarungan aku. Aku gak mau lagi utang budi sama kamu, Rick. Pertolongan kamu yang dulu aja itu udah banyak banget. Kenapa gua merasa begitu akrab sama cewek itu? Gua kok merasa udah kenal lama sama dia? Tenang, Natasha. Tenang, Tiara. Siapapun kamu saat ini, ingat. Kamu berada di tempat ini untuk tugas tertentu. Kamu itu kan pewaris tunggal dari keluarga Saputra. Jadi, kamu harus dijaga baik-baik. Kalian udah bisa pergi. Tugas kalian sukses. Jack! Gimana, Jack? Jack, Natasha udah berhasil menguasain Aldo. Bagus! Bagus, bagus! Semua kerja bagus ya! Sekarang mendingan, ini motor semua umpetin. Kalau gue butuh apa, gue telepon lagi. Oke, okay? Okay, siap. Sebelumnya lepasin dulu nih bogor gue. Oke, Rick. Oke. Ya udah, ntar gue kabarin lagi ya. Oke, Rick. Hati-hati lo semua! Ya. Oke, tunggu sebentar ya. Duh, aku ambil alat buat bersihin luka kamu ya? Iya. Ya, Bi. Tumpah. Yaudah, aku ambil minum dulu ya. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Anak persis kayak bapaknya. Aduh, kamu gak bisa tahan ya kalau ngeliat perempuan cantik. Naldo? Ya? Mungkin mau dipesenin makan atau mau dipesenin jus? Gak usah, Bi. Saya gak lapar. Ya udah, minum dulu. Makasih ya. Bi, maaf. Tiba-tiba saya lapar. Kalau begitu boleh, saya dipesan makanan. Oh, oke. Okay. Yaudah, tunggu ya. Kamu mau kemana? Maaf. Gak apa-apa.
Aku kamar mandi sebentar ya. Iya. Nih, makanannya. Terima kasih, Bi. Dok. Dok. Kenapa? Lehernya masih sakit ya? Naldo gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa kok. Aku cuman kesendak air minum. Oh iya dok, kira-kira keluarga kamu siapa yang bisa jemput kamu di sini? Sebenarnya aku berharap kalau kamu nganterin aku pulang. Sekalian aku mau ngajakin kamu makan siang sama keluarga aku. Astaga, Natasha benar-benar keterlaluan menggoda Aldo. Ini bisa jadi. Pesona ke cewek-cewek kan? Gak usah lah, Dok. Kita kan juga baru kenal. Apalagi keluarga kamu yang aku gak kenal. Aku putra sulung dari keluarga Saputra. Dengan aku tahu nama kamu, aku tahu kamu siapa. Banyak loh cowok di luar sana namanya Aldo Saputra. Naldo, maaf ya. Natasha ini menghabiskan sebagian hidupnya di luar negeri. Ya, Natasha nggak tahu apapun itu yang ada di kota ini. Dan Natasha datang ke Indonesia itu hanya untuk menghadiri pemakaman ibunya. Gak apa-apa, aku maafin kok. Oh iya, gimana kalau kamu datang di acara makan malam sama keluarga aku? Ya, hitung-hitung keluarga Saputra, keluarga yang pertama kamu kenal di kota ini. Dapet kamu. Masuk juga kan kamu ke perangkap aku, Aldo. Bukan salah aku ya. Kamu yang undang aku ke rumah kamu. Oke. Pak Aldo memborgol saya ke setir mobil saya, Pak. Untungnya saya berhasil membebaskan diri. Setelah itu saya mencoba mencari jejaknya Pak Aldo, tapi yang saya temukan hanya mobilnya yang ditinggal di pinggir jalan. Dan Pak Aldo tidak di sana. Dan saya menemukan ada bekas ban slip di jalan dan beberapa noda darah. Saya benar-benar tidak percaya. Kenapa kamu bisa gagal? Pak, saya kan udah bilang, yang mematahkan tangan saya ini bukan orang biasa. Diam kamu! Papa tidak nanya pendapat kamu. Kamu harus tanggung jawab. Temukan Aldo. Siapa? Opa! Opa! Aldo? Mam? Gak apa-apa, Aldo? Aku gak apa-apa. Opa! Opa gak usah khawatir. Aldo gak apa-apa kok. Dan semua ini bukan salah Erik. Aldo, Aldo, kamu bikin Opa cemas saja. Kamu tinggalkan mobil kamu di jalan. Opa, tadi ceritanya ada 6 pengendara motor yang nyerang aku. Tapi tiba-tiba aja, Opa, ada gadis cantik yang datang nolongin Aldo. Gadis cantik. Bilang gadis cantik, mana ada gadis cantik di daerah sini? Ada Opa, gadis cantik ini datang dari luar kota, cantik banget. Sepertinya kejadian ini pertanda tidak bagus untuk keluarga kita. Selalu ada penjarangan kepada keluarga Saputra. Aduh. Mulai hari ini, detik ini, Opa ingin kalau kamu pergi kemana-mana,
Kamu harus dikawal ya, Eric. Tuh, kamu dengar kata opa kamu, Dok. Mulai sekarang pakai pengawal pribadi. Ya? Sebentar. Opa, Aldo mau mengundang bidadari cantik yang sudah menyelamatkan nyawa Aldo itu untuk makan malam. Gimana? Pasti opa mau kan? Iya kan? Aldo mau siap-siap dulu ya. Dadah, Mam. Aldo. Dok. Aldo, tunggu. Saya ingin kamu cari tahu siapa perempuan itu. Dia orang sekitar sini atau orang dari luar? Saya ingin kamu temukan dia. Siapa? Do, siapa perempuan yang nolong kamu itu? Kenapa dia bisa ada di tempat yang sama? Gimana dia bisa bertarung melawan orang sebanyak itu, Do? Mam, Mama bisa gak sih berhenti bersikap sinis? Yang ada di pikiran Mama tuh cuma dua. Orang jahat sama orang yang berencana jahat. Natasha itu neril Wonder Woman. Dan seharusnya Mama berterima kasih sama Natasha karena Natasha menyelamatkan nyawa Aldo. Iya, tapi Mama tetap khawatir, Do. Kamu kenapa sih harus ngundang dia ke rumah kita? Masih banyak cara untuk berterima kasih sama dia. Yang terpenting sekarang, udah Mama gak usah mikirin curiga sama siapa lagi. Mama harus tenang. Nanti malam, ada makan malam sama Natasha. Mama harus dandan yang cantik, dan jangan lupa senyum buat Natasha. Aneh. Kemarin aku diserang. Terus ada yang matain tangannya Lukman. Sekarang anakku. Aldo. Terus tiba-tiba ada perempuan dari mana datangnya menyelamatkan dia. Ada apa ini? Den Revan, ini baju sama celananya sudah bibi gosok. Den Revan pakai ya.
Opa, kenalin. Gadis cantik ini namanya Natasha. Natasha ini yang menyelamatkan nyawa Aldo. Opa, andai aja waktu itu Opa ngeliat Natasha nyelamatin Aldo, Opa pasti takjub. Pukulannya, tendangannya. Natasha, kenalin. Ini Opa aku. Kenalin, ini Natasha. Natasha. Saya opanya Aldo. Jangan panggil Opa. Panggil saja Opa Hendra. Ini papa aku. Opa. Natasha ini yang menyelamatkan nyawa Aldo. Natasha, ini mama aku. Natasha, Rangga. Prita. Kamu jangan berani-berani menyentuh saya. Kalian pergi dari sini. Ayo pergi! Mama, mama. Oh ya, Natasha, ayo. Mama, Aldo permisi dulu ya. Permisi semuanya. Jadi begitulah, saat ini saya sudah mengambil alih bisnis mama saya. Karena memang di bulan terakhir sebelum mama meninggal, saya sudah dilibatkan. Tapi memang saya belum sempat datang ke daerah sini. Karena masih di luar negeri. Dan kebetulan proyek terakhir mama itu adalah untuk membangun proyek perumahan di daerah sini dan juga mall. Tadi kan Pak Hendra... Opa Hendra. Iya, maaf. Opa Hendra kan tadi bertanya sedang apa saya di sini. Saya sedang survei tanah untuk melanjutkan proyek mama saya. Loh... Jadi Natasha kenapa ada di sini? Dan di laptop mama sudah ada catatan detail tentang tanah di daerah sekitar sini. Dan menurut mama, tanah yang seharusnya jadi pertanian itu lebih strategis dijadikan kompleks dan juga mall. Jadi, Natasha ternyata wanita kaya yang mendapat warisan bisnis kotor. Pantas saja keluarga Saputra kasih perhatian khusus sama dia. Tapi Natasha seperti wanita baik-baik. Keluarga Saputra pasti punya rencana untuk mengisap hartanya sampai kering. Aku harus memperingatkan dia. Ya, urusan tanah memang gampang-gampang susah. Tapi Opa Hendra dan juga Aldo pasti sudah hafal dong karakter pemilik tanah di sini. Apalagi mereka kan... Saya kasihkan cerita dari tadi, baru sadar. Maaf kalau boleh tahu tangannya Om Lukman kenapa ya? Biar tahu kamu, Lukman, Natasha sama sekali tidak peduli pada cucumu kamu.
Seharusnya aku kasih tahu. Kurang ajar. Jangan sampai dia menyebutkan nama Om Encep dan juga Nadia. Hey bro, kebetulan sekali lo datang di waktu yang tepat. Silakan, gabung makan malam sama kita. Oh ya, kenalin, gadis cantik sebelah gue ini namanya Natasha. Dan dia teman gue. Sini, makan bareng kita. Kamu makan di mana? Gak usah. Mau diambilin yang ini atau? Natasha, makasih. Opa, aku tidak hati-hati sama Pirati. Yang mengajari kamu untuk punya sopan santun dengan keluarga ini. Kamu itu ibaratnya duri dalam daging. Selalu membuat kita ini sakit. Membuat kita ini marah. Kamu tidak seperti Aldo. Aldo yang selalu berprestasi. Seharusnya kamu mencontoh dia. Kenapa nilai IPA kamu jelek sekali? Gak bisa jawab soal tentang serangga. Kan takut sama semut. Diam! Kalau diibaratkan semut, kamu itu dengan Aldo. Aldo itu ratu semut. Kamu harus patuh sama Aldo. Tidak boleh ngelawan. Kamu selalu bikin malu nama keluarga. Tiap kamu bikin malu, Aldo yang selalu menutupi kamu. Sudah belasan tahun berlalu, mereka masih juga memperlakukan Revan seperti ini. Mengejek Revan dan menghancurkan harga dirinya dengan penghinaan. Besok kita akan selamatan meletakkan batu pertama untuk pembuatan mall itu. Silakan kamu datang. Kamu saksikan bersama orang-orang kampung itu. Dan kamu sudah gagal untuk merebut tanah itu. Karena tanah itu sudah Opa kuasai. Revan. Saya yang mau minta maaf sama Opa, Tante, Om juga. Malah ikut-ikutan ninggalin meja makan tadi. Natasha, apa yang barusan kamu lihat tadi? Pasti kamu punya pikiran. Keluarga macam apa ini? Asal kamu tahu aja, kamu belum kenal Revan seperti apa. Revan sudah melakukan banyak kesalahan. Dia sudah bikin susah keluarga ini. Kalau kalian memperlakukan Revan dengan baik selama ini, pasti sikapnya nggak seperti sekarang. Maksud kamu apa, Mas? Maaf, Opa, Tante, Om, kayaknya saya harus pergi. Terima kasih banyak buat makan malamnya. Nggak apa-apa kan kalau saya tinggal duluan? Oh ya, nggak apa-apa. Iya, Tante, sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih karena malam ini benar-benar makan malam teristimewa buat saya. Karena saya belum ada kenalan di kota ini. Kalau gitu biar aku antar. Gak usah, Dok. Kan aku bawa mobil sendiri. Natasha, please. Kayaknya
aku bisa gunain kesempatan ini untuk cari tahu seluk-beluk rumah ini. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya aku boleh ke kamar kecil dulu? Boleh. Kamu bisa keluar dari tempat makan ini, nanti sebelah koridor sebelah kanan, toilet wanita sebelah kanan. Opa, tante, om, permisi ke kamar kecil dulu. Aldo, mama cuma mau ingetin kamu. Mama lihat semuanya tadi. Bagaimana kamu menatap Natasha selama kita makan malam. Kamu jangan lupa dong, Nadia sama kamu udah tunangan. Gak apa-apa, Prita. Aldo ini belum menikah. Kalau dia menebar pesona kepada perempuan-perempuan, itu gak apa-apa. Aldo. Iya, Pa. Sepertinya gadis itu terpesona sama kamu. Kamu harus aduk-aduk perasaan wanita itu sampai dia melayang-layang ke angkasa. Bersenang-senanglah dengan Natasha. Pokoknya, kamu rayu dia sampai seluruh harta keluarga Soerman. Pa, aku merasa ada yang aneh. Kalau dia berbahaya gimana? Kamu gak pernah kepikiran ke situ? Kayaknya gak ada yang penting di sini. Hendra memang biadab. Natasha ya. Natasha ya. Natasha. Di mana Natasha? Natasha. Kamu di sini rupanya. Aku justru bersyukur banget kamu kesini, Dok. Ini rumah kamu tuh besar banget. Aku sampai tersesat, ini gak tahu mau kemana sekarang. Kok aku jadi nyesel nyari kamu? Kok gitu? Soalnya aku suka aja. Ada cewek cantik yang tersesat di rumah aku. Rese, aku tersesat malah seneng. Yaudah, aku nganterin kamu pulang ya.